Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Laju Kelak Kopi. Kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan makalah yang baik dalam pembicaraan kita kali ini. Kali ini kita lihat bahwa Puan Aspekrab bekerjasama dengan Duta Wisata Riau 2022 mengadakan runway outdoor yang berlangsung di mana ya? Agrowisata Pelangi yang berlokasi di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dan kita lihat ada sekitar 24 finalis yang tampil dalam ajang Duta Wisata Riau 2022 yang mewakili mungkin dari kota ataupun kota kabupaten yang ada di Riau. Duta wisata ini nih, bekerjasama dengan Puan Aspekrab dalam menyelenggarakan semacam runway batik Riau dan juga desain lainnya. Jadi ada di sini kita lihat bahwa ada beberapa finalis dari Duta Wisata Riau ini menggunakan atau memakai pakaian-pakaian Riau, Melayu Riau. Seperti ini kita lihat, ini adalah batik koleksi dari Puan Aspekrab. Dan juga kita lihat ada sekitar 24 orang ya, terdiri dari 12 pria dan 12 wanita, masih di sekitar 20 tahun kurang mungkin. Dan hari ini ataupun mungkin sudah terpilih siapa juaranya. Untuk wanita yang memakai baju biru itu adalah pemenangnya, adik yang berasal dari Bengkalis. Sedangkan yang putra itu mana ya, ini baju biru ini yang juara satu untuk cewek. Dengan putranya itu warna oke, baju buat dia membawa batik batik ya, warna biru, warna apa ya, warna itulah pokoknya. Jadi kegiatan ini dilakukan mungkin setiap setahun sekali, tapi saya kurang tahu juga. Tapi saya di sini yang ngambil gambarnya ini mewakili telepon Aspekrab, dan nampak cuma kami yang foto dan tidak ada yang lain, mungkin panitia juga, tapi ya terlalu banyak seperti yang kami lakukan karena mereka memoto dengan menggunakan HP. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa penggunaan foto dan menggunakan HP itu tidak begitu bagus. Ya jadi ya gitulah. Apa ya, lupa saja jadinya. Sama cerita apa lagi nih, karena 5 menit men. Jadi inilah yang kita lihat bersama, itu adalah Ibu Mega berjubah hitam sebagai salah satu dari pengurus Puan Aspekrab. Dan juga yang di bawah kali itu adalah panitia dari Duta Wisata Riau 2022. Sedangkan yang kita lihat ini baju-baju putih itu, topi itu ada Ibu Ina Juwita sebagai koordinator Puan Aspekrab. Dan baju merah itu yang juara itu prianya. Kita lihat dan kita simak bersama. Dan apabila Anda ingin mencari kopi, silakan Anda berkunjung ke gerai UMKM Puan Aspekrab yang ada di Mall SKA Pekanbaru. Tersedia banyak minuman dan makanan selain juga kopi. Kita sediakan berbagai macam aneka minuman kekinian, dari kekinian dan kekinian. Dan juga kita lihat di sini yang malam katakan tadi itulah juaranya, yang baju biru ini cewek adalah juaranya. Sedangkan yang lain ada 5 finalis yang juara, yang paling belakang itu juga juara tapi mewakili Duta Lingkungan Hidup. Oke guys, see you next time.